dia Marak-Parak. Belum sampai Marak-Parak, tapi jalan menuju Marak-Parak. Jalan sudah tutup. Pagi. Sekarang beliau ada di belakang. Saya mau cari satu gerai. Di jalan, saya mau beli makan di pisang apa? Di pisang buah. Buah pisang kah? Tadi saya harap ada di depan ini jual-jual buah. Bikin isi perut, bikin bawa pulang nanti. Harap-harap adalah di depan ini. Jom, kita ride santai. Ada jual pisang. Luna. Berapa pisang? Ya. Berapa ringgit? Oh, ada juga harga. Ada harga kah? 2-3 2,5 Terpela 50 sen. Biarlah. 2,5 kan? 2,5 kan? Ya. Oke, oke. Biarlah 50 sen. Ya. Oke. Kan gue bisa. Bikin sarapan. Bukan sana kampung tak kampung apa tak. Jauh-jauh ni kan? Kalau sana adalah 1 jam lagi. Kenapa? Ya. 1 jam.
kurangkan laju. Ada jalan sini gravel sedikit. Ini agak panjang lah. Kena hati-hati. Ada juga saya buat jam kita sana. Ini apa? Kurangkan laju. Kurangkan laju. So kita kurangkan kelajuan. Di area Sungai Kopuakan. Sungai Kopuakan. Kurangkan laju. Astagfirullah. Sungai Tinindukan. Sudah sampai di roundabout, roundabout Parak-Parak nih. Pukul berapa sudah? 10.18 menit pagi. Saya tunggu dorong di sini lah, di bus stop nih. So, macam dorong belum sampai lagi. Meruduknya jam berita no. Terus dorong isi minyak. Terus.